Dan nggak plat-plat RF di sini yang melanggar-melanggar sini? Ada nggak? Banyak. Mana coba lihat. Kasih banyak aja kalau melanggar RF-RF itu. Biar tahu kalau RF pun juga tidak ada pengecualian. Oh, siap. Kabak Opim, apa yang spesifik kalau di sini? Kamu lihat jalan-jalanan yang mana yang terjadi kepadatan. Berapa kamera semua? Kita punya 300 titik, jadi kita monitor seluruh Jakarta. Kalau untuk media kita bisa melihat dari sana, kalau semuanya. Kawasan Monas mana? Kawasan Monas? Saya ke Monas. Semua sudut mulai dari Ambon 6, Ambon 11, Merdeka Selatan. Yang banjir sekarang di mana yang banjir? Belum ada banjir. Nanti kalau ada banjir terus kamu koordinasikan kemana? Kayak kemarin lah, Bintaro itu. Kan banjir itu kemarin. Ya. Ada di sini kameranya ada. Kita terintegrasi dengan jasa marga. Oke. Okay. Terus kalau ada temuan langsung apa, Mam? Apa yang kau kerjakan? Temuan kecelakaan, temuan macet. Seumpama itu masih bisa kita lintasi kendaraan, tetap dilintaskan. Seumpama itu sudah tidak bisa dilintasi kendaraan, kita tarik ke exit tol terdekat. Kalau enggak kita putar balikkan ke arah balik. Hubungi anak-anak, teman-teman di lapangan ya. Siap. Ada berapa PJR sekarang yang tugas di lapangan? Panggil, Pak. Ada berapa jumlahnya, oh. Leh? Ya, ya. Bukan kita ada induk lapas, satu induk itu kita punya kurang lebih 7 sampai 8 sedan general. Kelamaan yang kemarin malam minggu itu. Siap. Siapa yang tiket malam minggu kemarin? Siap, saya general. Kenapa lambat-lambat itu? Itu parah itu pelanggarannya. Dia ngambil di jalan arteri, pakai rotator, nyalain anu. Itu aja pertanyaan saya, kenapa 30 menit? Padahal tol dalam kota itu, mana kasat PJR kasih tahu. Bagaimana pengaturan supaya jangan sampai tidak ada anggota yang berada di dalam penggal yang membutuhkan pertolongan. Karena malam itu jalan sepi, ini yang back office, Etle. Ini yang Etle Statis. Ini yang di jalan mana, Mas Bagus? Mohon izin untuk ini di jalan Gatot Subroto. Ada nggak plat-plat RF di sini yang melanggar-melanggar sini? Ada nggak? Banyak. Mana coba lihat. Kasih banyak aja kalau melanggar RF-RF itu. Biar tahu kalau RF pun juga tidak ada pengecualian. Oh, siap. Ya, jadi RF melanggar pun, RF itu hanya plat nomornya. Tapi kalau pelanggaran di jalannya tetap kita tindak gitu. Apa ini? Apa pelanggarannya? Lampu merah hijau. Lampu merah diterobos. Jadi jangan ragu menindak plat RF ya. Siap. Kamu tidak pakai sabuk pengaman mana? Safety belt. Ya. Udah dikirim nih. Siapa? Okay. Siapa namanya itu? Di sini nanti datanya keluar satu. Oh, pas saat di print ya. Siap. Kelihatan itu jelas mukanya itu ya? Siap. Bisa di zoom lagi nggak itu mukanya orang itu? Oh. Satu hari berapa mampunya verifikasi? Satu hari 700 pelanggaran. Ini Twitternya TMC? Ya, ada kejadian-kejadian banjir atau apa, semuanya kita masuk Twitter dan Instagram. Ini lagi musim banjir. Ya, 8 juta pengikut kita, Jendral. Banyak ya? Siap. Tetap satu Twitter kita. 8 juta ya?